Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dari page Bella Sansan Maso yang sikat itu satu hari satu khabar. Hari ini saya jemput pihak Yahud lagi lah masalah ni nak ayat atau pihak dia ni duk bau hospital, pihak Jew Palestin tu bau hospital ke api ke apa. Nak ayat kata pihak hospital Jew Palestin ni sangat nyanyalah. Pihak orang kalau rasa ada oksigen tu boleh jadi ada nyawa lagi. Ha, pihak kena guna oksigen. Jadi ninggal dunia selalu. Nak ya atau budak-budak. Ha, pihak beranuk. Ha, tak siapa kin. Tak siapa masa dia. Apabila beranuk. Dia kena guna pak perai tu. Kanak-kanak tu ninggal dunia. Ha, nak ya atau upakon ada. Tetapi nak guna tak boleh. Nak ya atau nyanyi lah. Pihak hospital di Palestin tu. Tetapi pihak Yahud pula. Apabila dia buat kenak hospital. Di segi Palestin ni. Pihak dia sendiri. Tak cukup juga hospital. Sebab ke apa? Sebab fokyah diri tu jadi nyakit juga. Nyakit macam mana? Nyakit takut. Nyakit jadi gila. Ha, nak ya tak teruk benar kot fokyah. Nyakit apabila ada bau ada gopostay tu jadi rasa takut fokyah. Nak ya tak fokyah hu dia takut. Takut sungguh. Ha, lah ni jadi besin nyakit pasak. Jadi besin takut. Ha, kata tak cukup juga hospital ya. Takut iaitu perasaan lah. Jadi takut. Ha, boleh jadi tu hair turun lah. Ha, kepada dia tu saya pun nak pergi tengok klip hak ustaz Oyak sekali lagi. Rumah sakit pun kena Yahudi kerana ubat-ubat pun habis, api-api pun habis. Jadi dalam masa sama berita tu baik kata orang Israel sendiri masuk rumah sakit orang gila ni tak padah kata. Ha, kejap tu eh. Nah, dengan sebab apa? Dengan sebab orang dia tu terkejut benda berlaku tadi jadi gila. Jadi mereng, jadi tak kaku. Terpaksa kena mari duk kubat tak cukup katil. Orang gila. Subhanallah. Ini kejap Allah SWT. Lepas tu hak jahat pula Yahud buat iaitu pihak orang Islam hak mati dalam hospital atau hak mati dengan fokyo membunuh tu. Dia tak ada wih mayat klik. Dia mik mayat hak pihak orang tinggal dunia saat ni. Dia mik gelapah kulit. Mik taruh kulit hak orang tinggal dunia saat ni. Pihak orang Islam saat ni. Mik ditaruh dalam peti sejuk. Untuk apa? Untuk dia nak taruh. Taruh buat apa tu? Dia taruh nak buat tepek-tepek. Pihak orang dia kalau rasa kulit-kulit punuh. Mari perai, mari apa. Apabila kulit punuh, dia ambil kulit hak orang Islam ya. Gi tapung-tapung. Kulit hak orang dia punuh. Ha, ni nak ayat tu. Dia jahat sekali. Dia tak boleh mayak kulit saat ni tu. Dia weh habis kulit-kulit dia ambil. Ha, dan dia tu, boh kulit dalam tujeng. Nanti buat tapung orang dia hak sakit punuh kulit dalam perai dalam gapa. Patut soal lagi iaitu songkram Photoshop. Iaitu gambar hak dia buat. Ia gambar hak dia beki diri. Gambar pelong saja, gambar hak perusu saja. Dia kata gambar pihak dia kata. Temu dah jumpa dah umum pihak Ahmad. Tetapi tu bukan umum hak Fuh Ahmad ni. Ha, tu bukan umum hak Fuh Ahmad. Bukan terowong hak Fuh Ahmad duduk kali. Tu nak kata lubelik hak hospital. Nak kata dia paham belakang. Dia ambil waksa semua hak dia sebar ni paham belakang. Itu dia duk bimbang masalah ni apabila demo sebab benar-benar hak benar tu dia katuk Facebook, dia tutup Facebook sebab tu sebab lah ni buka baruk belaka, pecah Rusia belaka, dia tipu belaka. Bawah mu sakit gaya ada lorong pak api Faifa ke pak ibu api lek bawah tu kan. Ah, dia pukul yang tadi gua demo ni duduk sini ni. Nah, tu maka semua yang bahang saja kok dia tak ada jumpa. Hamas ใต้โรงพยาบาลนั้นก็เป็นเรื่องเท็จโอละพ่อเพราะความจริงแล้วเป็นแค่ช่องลิฟต์ตัวนายไปหอยาฮูโอ้มีผู้สัจจ์นายต้องมีผู้สมอไปหอยาฮูเดียวสงครามดึงงานกับฟอตเตอร์ช็อปมีผู้ดึงงานหลักฐานเยาวะหลักฐานเท็จเยาวะหลักฐานหักประสูหลักฐานหักภาพมีผู้สัจจ์betul masalah ni apabila pecah Rusia pihak dia tu kutip blog Facebook demo perhabis sebab demo tahu Rusia yang belakang tahu kata dia karuk gitu gini. Lepas tu ada pihak setengah tentera Yahu pakar pepo takut ada keluar dah besar keluar dah kecil pakar tele pepo tu nak yak tahu ya hingga sampah pepo takut nak tubik dalam kereta gebar tu nak yak duduk dalam kereta tu makan kecing berak pun keluar daftar ke dahce duduk dalam paper tu nak ayat tak setengah ada pakar gitu. Ha, nak ayat tak fok Yahud ni nakut sungguh. Ada lagi pihak Yahud dia tak ada lagi sendiri. Pihak musuh depan-depan tu kalau perai depan-depan tu fok Yahud tak lagi sendiri dia ambil fok tentera maka upah ni lah hadap lagi ke depan. Fok dia duduk dalam meng duduk kat belakang-belakang. Ha, nak ayat tak fok dia takut. Tapi fok dia duit tebal boleh upah
fok gi mati gati dia bulat. Ayat tu fok yo kaya tu, fok yo ada duit. Tapi fok yo menakau. Hak benar-benar fok yo menakau. Hari ni saya pun sahabat hari ni saja. Kalau ada silap salah, kalau ada setuh dengan demo, saya minta maaf. Hari ni minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.